Oke guys, jadi kali ini kita bakal bahas di Ultimate Shinobi Shadow cara cepat push adventure. Jadi kalian itu bisa pakai yang namanya auto clicker guys. Jadi langsung saja kita skip. Kalian bisa pilih auto clicker yang mana, bebas ya. Mau klik assistant atau auto clicker maupun auto clicker yang lain. Kita enable kan. Langsung aja kita masuk ke gamenya. Di sini sangat mudah sih. Kita langsung aja main story. Kalian bisa start, skip. Kita pilih ninja kita yang terkuat dulu agar bisa auto win. Oke, ini kalau di speed up misalnya ini bisa di speed up aja biar cepet. Oke, udah set. Boom. Oke, sudah. Lalu kalian tambahkan. Lalu masuk aja kalian nyalain dulu auto fight, auto battle-nya langsung. Ini auto battle itu nunggu 10 detik bisa sih, cuman agak lama nunggu 10 detik. Kalau mau langsung cepet gini guys, set. Itu langsung aja, gak usah nunggu 10 detik, 10 detik kan. Nah, jadi kalian gak perlu nunggu 10 detik, langsung loncat aja dia. Danjo ya. Waduh, danjo. Nah, kalian gak perlu nunggu 10 detik. Gak start, ready, langsung. Sangat cepet sekali ya. Nah, kan kalau gini, ini kan bisa tinggal nih, push adventure buat gampang. Oke, kita coba tinggal ya. Wow, ada yang gak ada ternyata. Oh, udah chapternya kelar, berarti udah gak bisa gitu guys, sampai chapternya habis aja.
Oke, gimana guys? Mantap sekalian ternyata, tapi tadi ada ke-stop kan? Itu ternyata ada stack yang memang batasnya berarti. Ada stack yang belum batas yang mana memang harus di-okekan chapternya kelar atau ceritanya mungkin ya. Ah, sih mantap sih. Udah chapter berapa kita ini? Kita post dulu deh. Udah lihat 15. Dan ada reward di mana kalau chapter 20. Oke, sedikit lagi kita dapatkan turun. Tapi gacha udah bisa kita collect tuh. Kita kelarin lagi deh sedikit lagi. Habis ini kita bakal gacha lagi karena kita dapat 10 summon ya, lumayan dari hasil adventure. Dan juga bisa upgrade level nih. Nge-level 50-in Toby belum nih. Oke, 210 berarti cukup dan less. Berasa nih si Kamaru, kita perlu ganti sih. Gue aja dapat nanti yang SSR lagi. Set, water sweet litsu, sakit juga ya. Oke, menang-menang. Kita bisa menang. Kita tutup aja dulu deh. Oke, dapat. Ada lagi yang baru? Enggak ya, ada keluar. Oke, kita ke lobby. Strongest ninja collect. Nah, ini langsung aja kita bakal upgrade ninja kita dari yang ternyata emas ya, Kaguro. Bentar. Kaguro emas, guys. Ini loh. Saya kira Kaguro tuh ungu. Gege. Alhamdulillah. Berarti kita bisa dibilang unlock sih semua yang emas. Kita gacha dulu lah, gacha dulu sama-sama. 13 gacha. Tolonglah, kita kiri lagi dah. Kanan. Ayo. Emas kali ini tolong. Emas SSR. Dua emas guys, dua. Alhamdulillah sekali pencet dapat dua dong. Siapa ini? Set. Oke, Kurenai boleh. Satunya siapa? Set. Jugo asik. Tapi saya kaget sih dapat super rare 2 kali lihat tuh. Bisa-bisanya langsung 2 loh. Jugo sama Kurena ya. Super rare. Details. Alhamdulillah, sukran sekali guys dapatnya langsung 2 nih. Ini termasuk 0,12. Oh, berarti 0,12 ini paling bawah ini guys, 0,12 di paling bawah. Ke atas ini 0,25, 0,37% kan dia Tikurene. 0,37. Ya, Kankuro termasuk juga ya, tadi Kirimaro toh, Kankuro ya. Sama tadi kita dapat juga 0,71%. Ini attack-nya 55.000. Kalau dia di level 340. Ini 20.000 aja, guys. Kalau juga dia di level 340 sih tapi. 20.000. Ngeri sih, GG. Akhirnya dapat. Wah, SPP 3 ya. Oke, mantap guys. Akhirnya merah semua berarti bisa dibilang. Oh, kok 3 skill doang ini ya? Ini absolute flower petal. 3 aja skillnya. Ini 4. Ini Maro 4. Sedangkan ini 3 doang. Oh, dia ini ada AoE healing revival katanya. Boleh lah, ini kita buat bantu regen support. Berarti kita ada support dealernya ya, support healer udah. Oh, ini juga 3 nih. Berarti saya in way kita ganti aja nanti. Oke. Okay.
berarti pas ya ini kita nggak bakal ganti-ganti. Oke, kita bakal ganti guys. Jadi pasukan formasi kita sekarang jadi gini. Ini kita bakal ganti, oh ini nggak bisa level 20. Yang pertama kita bakal kasih Dugo di depan, healer kita kasih di belakang, dengan Gato kita kasih di belakang. Kita jadi begini aja, kita lihat gimana formasi. Jadi ada healernya, ada damage-nya. Oke gimana, oh oke ini kan healer darah, bolehlah. Kita lihat gimana damage Dugo, boom. Sakit loh. GG. Oke, kalau begitu videonya sampai sini saja. Sampai jumpa dan terima kasih, mantap.